Amar Zoni ketakutan dicerai Iris Bella gegara kasus narkoba. Amar Zoni mengaku ketakutan bakal diceraikan Iris Bella saat masuk penjara lagi atas kasus narkoba. Kekhawatiran tersebut terungkap saat Amar Zoni berbincang dengan Dr. Richard Lee setelah bebas dari penjara. "Wah, deg-degan dapat surat kuning bahasanya," kata Amar Zoni di YouTube Richard Lee, dikutip Senin, tanggal 30 Oktober tahun 2023. Amar mengatakan ketakutan tersebut muncul karena banyak tahanan yang mendapatkan surat cerai dari pasangannya saat mereka berada di penjara. "Kalau di bahasa-bahasa rehabilitasi atau bahasa di penjara itu, surat cerai, surat kuning dan rata-rata pasti dapat, rata-rata orang yang di sana," jelas Amar.